guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel aku, Nia. Oke guys, di video kali ini aku mau ngasih tips seperti biasa, tips kecantikan teanya guys ya. Ini aku tuh kan lihat ini nih, smile lines aku tuh tebel banget, ya Allah, suara ayam lumayan kelihatan. Kayak gini smile line. Mungkin untuk kalian juga yang punya smile line, ini tuh gara-gara senyum terus. Emang gak ada salahnya sih senyum, cuman ya kayak kita suka ngerung gini, kerung-kerung gitu ya. Pasti nanti ada garis-garis, padahal kita tuh belum tua gitu ya guys, karena itu tuh kebiasaan. Jadi mungkin ini karena kebanyakan senyum, jadi kelihatan garis gini. Nah yang ini parah kan, dalam banget. Jadi aku mau ngasih tips buat jadi menyamarkan ini secara instan. Tapi ya pokoknya lihat aja dulu videonya. Dan sebelum kalian lanjut nonton video ini, boleh atau di like dulu mana jempolnya, dan di subscribe serta di share ke semua media sosial yang kalian punya. Oke guys, nuhunnya. Oke, sekarang ini tuh bahannya tuh gampang banget. Ada di mana-mana, pasti ada di rumah kalian ya. Itu bahannya tuh dari kapas. Bingung kan gimana caranya? Oke, ini tuh gampang banget, pokoknya dari kapas. Jadi aku mau praktekin sekarang. Karena ini tuh kan terbuat dari smile line, itu gara-gara kita sering senyum gitu ya, terbentuklah garis. Kalau kita sering rutin dahi, itu pasti ada yang kayak gininya nih, garis-garis kerutan kayak gitu. Itu karena kebiasaan, jadi kita harus mengembalikan. Karena sering senyum, jadi agak dikurangi lah senyum-senyumnya. Enggak, ini pakai ini, pakai kapas. Caranya gampang banget. Ini tuh udah banyak digunain gitu ya, kalau di Jepang. Kalau di YouTube sih baru beberapa. Kalau di aku searching di YouTube baru nemu dua guys cara kapas ini. Jadi ini perlu banget untuk di share ya guys ya. Caranya kita bagi aja dua. Bagi aja dua ini kapas. Kapasnya itu ini kapas wajah ya, facial apa? Facial cotton cina. Tisu. Kapas ya, kapas wajah. Terus kita bagi lagi dua kayak gini. Kita coba dulu ini. Nah, kita bulatin. Kalau kalian misalnya ada kan ya di supermarket juga tisu ya, tisu kapas, ya Allah, kapas yang udah dibulat-bulat juga kan ya, yang buat bayi, buat bersihin apa gitu ya, buat luka kayak gitu kan, ada tisu yang bulat-bulat. Jadi kalian bisa pakai tisu yang bulat-bulat. Kalau misalnya nggak ada, jadi tisu yang biasa. Terus kita bulat-bulat, pastikan kalian udah cuci tangan ya guys. Terus digeleng deh, jadi kayak cilok gitu guys. Kita buat dulu bulatnya dua ya guys ya. Satu, kita simpan dulu. Ini seperempat, seperdelapan berarti ya guys, seperdelapan. Nah, kita cecah dulu guys biar gampang. Digeleng-geleng aja guys. Nah, kalau udah bulat kayak gini, udah bulat kayak bola pingpong cina ya guys ya, bulat kan ya. Sekarang gampang banget, tinggal kita pasang ke gigi kita. Gigi ini nih gusi ya guys ya, di sini kan ada smile line. Sorry jorok buat diri sendiri kok. Smile line nya di sini kan ya, kita masukin aja ke sini. Satu lagi ya guys ya. Kelihatan gak sih yang di sini kan asalnya kenceng banget, sekarang udah agak samar. Dan kita juga masih bisa ngomong gitu, aktivitas seperti biasanya kecuali makan, awas ketelan ya. Ini satu lagi. Thank you.
Nah, udah kayak gini, aduh. Pastinya sih agak kagok ya, tapi ya kalau ngomong kayak gini deh jadinya. Karena bibir aku kecil banget. Ya kayak gini. Ya ini udah nggak kelihatan banget, yang ini masih ya guys ya. Nah, ini secara instannya kayak gini. Jadi ya kalian bisa lakuin aktivitas nyapu gitu ya, atau sambil ngomong juga nggak kagok sih. Tapi ya kalau awal-awal sih kayak ngerasa ada ginjelan gitu, ganjelan kayak gini. Tapi kalian jangan lakukan pas makan, nanti ketelan gimana, keselok gitu ya. Itu masih cute girl. Nah kayak gini. Habis itu kalian tunggu aja 15 menit atau ini atau berapa menit lah setahannya kalian. Ini tuh fungsinya untuk melatih otot-otot yang asalnya udah keriput, jadi kembali ke awal gitu. Jadi enggak terlalu dalam gitu. Smile line-nya habis ini terlalu senyum, jadi sampai wak-wak-wak-wak terbahak-bahak jadi kayak gitu. Ya kayak gini aja kan, aku aja masih bisa nalar gitu, udah ada kapasnya. Jadi ya kayak gini aja, gampang banget, mudah banget. Kita juga sih bisa pakai tangan gitu ya, digini-gini kan facial wajah biar ngehilangin keriput-keriput kayak gitu. Tapi ini yang paling instan. Ya ini kalau dipakai sering gitu ya, 15 menit sehari, nanti juga lama-lama enggak gitu. Tapi kita harus ngontrol mungkin untuk senyum, jangan terlalu sering, seperlunya ya guys ya. Gila kali ya, semua orang disenyumin. Enggak gila sih, maksudnya semua orang disenyumin. Gimana kalau misalnya orangnya lagi bete ya, sesuai sikon lah, lihat-lihat kalau senyum ya guys ya. Memang senyum itu ibadah, tapi ya sesuai sikon dan kondisi. Apalagi kalau ketawa ya, jangan sampai terbaksa, enggak boleh, dosa cara guys. Jadi ya seperlunya aja, sewajarnya aja gitu ya. Kita perempuan harus jaga jaga diri gitu. Kayak gini guys, biar smile line kita kembali hilang. Jadi gak terlalu deklok gitu ya, terlalu dalam. Soalnya kalau dalam, masa kita tuh masih muda udah kayak gini. Allah, muda. Masih muda kan? Kayak gini guys, jadi ini tuh ngelatih otot-otot gitu. 15 menitan lah ya sehari. Jadi untuk melatih otot-otot biar kencang lagi. Kan jadi kalau misalnya kayak panci lah atau apa yang kentop kan didorong dari bawah kan ya, dari dalamnya kan, kalau kentop gitu ya, kayak panci kentop kan di nggak ditarik dari sini kan, dari dalam juga kan, biar kembali plok gitulah kayak garis besarnya perumpamaannya kayak gitu guys. Jadi ini kan udah ke dalam, jadi ditariklah keluar biar lurus lagi. Gampang banget lah pokoknya, kalian bisa cobain yang smile line-nya dalam gitu, kayak orang-orang kayak mama kita gitu, kalau udah tua ya mamanya atau neneknya, cobain aja ini gitu. Terus kita juga bisa pakai baby oil gitu kan, kalau keriput itu disebabkan karena kurangnya kelembaban kulit. Kita pakai aloe vera gel, bisa baby oil, pokoknya yang melembabkan tambah juga gitu. Jadi biar bisa peremajaan kulit, pakai kolagen atau apa gitu guys. Pokoknya kalian jangan lupa untuk like this video, komen dan subscribe dan share ke semua media sosial yang kalian punya bila video ini bermanfaat ya guys. Pokoknya kalian cobain deh yang smile-nya dalam, pakai ini langsung berkurang. Tapi hati-hati ya kemakan, gak ditanggung atuh, kalau kemakan mah gawat, nanti disangka nyampe apa ya. Pokoknya kalau misalnya kalian mau cobain, mangga atuh dicobain ya guys ya. Jadi ini tuh ketarik di luar, jadi nanti lembut deh, gak ada smile-nya gitu guys. Oke, semoga tips ini atau tutorial ini berguna buat kalian.
aku ingetin lagi, tolong dibantu untuk di like, di komen, dan di subscribe, dan di share ke semua media sosial yang kalian punya, biar channel ini semakin berkembang. Ditunggu ya giveaway-nya, soalnya paketnya belum nyampe guys. Oke, okay? See you on the next video, bye bye.